Assalamualaikum, hai korang. Bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Seperti yang dapat korang lihat, ini ialah punten nasi. Rupa sajian ini seakan nasi impit, namun sedikit berbeza dari segi rasa. Punten nasi ialah nasi yang dimasak dengan campuran santan, kelapa parut dan juga garam. Punten nasi juga dimakan dengan lauk pauk kering seperti sambal hijau bilis. Namun, jika ingin menambah lauk berkuah, juga tidak menjadi kesalahan. Resepi yang akan Kak Syah kongsikan ini juga telah Kak Syah olahkan dengan sukatan yang kecil. Sesuailah untuk korang yang mana nak mencuba juga. Sebelum tu, korang jangan lupa tekan like, subscribe dan aktifkan notification supaya korang tidak akan terlepas video baru daripada Kak Syah. Baiklah korang, jom kita lihat bahan dan cara penyediaan punten nasi dan juga sambal hijau Jawa. Cara masak punten nasi. Ini adalah bahan-bahannya: 1 cawan beras, 1 cawan santan, 2 setengah cawan air, 1/2 cawan kelapa parut. Jika guna santan kotak, letakkan 2 sudu makan minyak masak. Seterusnya, 1 sudu kecil garam dan juga 1 helai daun pandan. Mula-mula sekali, yang perlu dilakukan ialah mencuci beras. Kak Syah cucikan beras bersih-bersih dan ditapiskan juga ya. Untuk jenis beras, tak kisah, boleh guna beras di dapur korang. Kak Syah guna jenis beras wangi Thailand. Setelah siap dibersihkan dan ditapih, masukkan 2/2 cawan air. Untuk sukatan air, memang perlu dilebihkan kerana kita nak jadikan ia nasi yang lembik. Seterusnya, masukkan juga 1 cawan santan. Kak Syah guna santan kotak. Gunakan santan yang pekat ya, supaya hasilnya nanti akan lebih sedap dan berlemak. Disebabkan Kak Syah guna santan kotak, Kak Syah tambahkan 2 sudu makan minyak masak. Penggunaan santan kotak ni kalau dimasak memang susah nak pecah minyak. Jadi kita perlu tambah minyak masak. Kemudian masukkan garam, 1 helai daun pandan dan juga kelapa parut. Kelapa parut ni adalah pilihan. Jika tak ada pun tak apa, tak perlu dimasukkan ya. Gaul-gaulkan supaya garam sebati. Dan Kak Syah masakkan nasi menggunakan rice cooker seperti biasa. Apabila nasi dah masak, inilah hasilnya. Seterusnya, nasi ini perlulah ditumbuk ataupun dilenyekkan. Jika korang tak ada penumbuk macam Kak Syah ni, boleh juga guna anak lesung batu yang dibalut dengan plastik ataupun botol air. Setelah siap ditumbuk, kita akan mula bentukkan punten nasi ni. Kak Syah guna senduk nasi seperti ini dan bolehlah dikepalkannya menjadi bentuk bujur. Selain dibentukkan menjadi bentuk bujur, boleh juga ditekankan di dalam loyang, kemudian dipotong segi empat seperti potong kuih talam. Punten nasi yang telah siap dibentukkan bolehlah disusun di atas pinggan. Kemudian bolehlah diulang proses ini sehinggalah habis kesemua nasi yang telah kita masak tadi. 1 cawan beras yang dimasak tadi boleh dapat sehingga 15 ketul punten nasi mengikut saiz yang telah kita bentukkan. Baiklah, punten nasi pun dah siap. Kemudian Kak Syah akan tunjukkan cara buat sambal hijau bilis. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal hijau bilis. Kak Syah guna lebih kurang 2 labu bawang besar, 5 ulas bawang putih, 20 tangkai cili padi hijau. Untuk cili padi ni terpulang kepada sesuai selera masing-masing lah ya. Jika suka pedas bolehlah ditambah lagi. Seterusnya, Kak Syah guna lebih kurang segenggam ikan bilis yang telah dicuci bersih ya. Air secukupnya untuk kisar. Baiklah, mula-mula sekali sediakan blender. Kak Syah masukkan bawang putih dan juga bawang merah bersama cili padi hijau.
Tambahkan air secukupnya lalu dikisar sehingga halus. Apabila bahan ini telah pun siap dikisar, Kak Syah tambahkan dengan ikan bilis lalu kisar kasar. Baiklah, bahan-bahan kisar pun dah siap. Seterusnya, panaskan kuali. Isikan minyak secukupnya dan bolehlah ditumis ke semua bahan-bahan kisar ini. Kak Syah terus perasakan dengan garam dan juga gula mengikut sesuai selera masing-masing lah ya. Masukkan juga asam keping, guna satu je. Jangan guna asam jawa ya, nanti warna sambal tidak akan menjadi warna hijau. Tumiskan sambal ini sehinggalah ia pecah minyak ataupun kering. Pastikan guna api dapur yang kecil supaya dapat mengekalkan warna hijau sambal. Tumis sampai betul-betul pecah minyak macam ni ya. Apabila kita dah dapat hasil sebegini, barulah dipadamkan api dan sedia untuk dihidangkan. Alhamdulillah, inilah hasilnya sambal hijau cili padi ataupun sambal hijau Jawa. Punten nasi merupakan makanan tradisi orang Jawa yang sangat enak dihidangkan di waktu sarapan pagi ataupun kenduri kendara. Baiklah korang, semoga bermanfaat. Selamat mencuba. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.